Pemirsa, ada saja tingkah laku warga netizen di tengah pandemi corona. Di Cirebon, Jawa Barat, seorang warga berbelanja makanan lengkap dengan menggunakan alat pelindung diri lantaran khawatir terpapar COVID-19. Warga Cirebon, Jawa Barat ini viral karena menggunakan alat pelindung diri lengkap saat membeli makanan di sebuah warung makan. Bahkan, ia menggunakan kacamata sebagai pelengkap APD. Aksi warga ini pun dilakukan karena takut tertular virus corona. Hal serupa juga pernah terjadi di ibu kota beberapa waktu lalu. Dua orang dengan APD lengkap berbelanja di swalayan daerah Jakarta Selatan. Tindakan keduanya pun menarik perhatian dan membuat warga sekitar panik. Penggunaan APD oleh warga ini tentu tak patut dicontoh. Selain membuat warga sekitar khawatir, APD lebih diperlukan tenaga medis yang menangani pasien virus corona. Ikatan Dokter Indonesia mengatakan sejumlah dokter dan perawat yang meninggal dunia karena menangani virus corona itu tertular. Mereka kekurangan alat pelindung diri saat menjadi garda terdepan melayani pasien yang terjangkit corona. Ada hal-hal lain yang kemudian mengakibatkan terjangkit atau tertular. Salah satunya juga faktor kekurangan APD di dalam pelayanan. Nah, pada saat kita bicara kekurangan APD ini, salah satu faktornya juga adalah mereka berpraktek di layanan yang frontliner. Tercatat lebih dari 20 dokter dan perawat meninggal dunia karena menangani kasus virus corona di tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan.